Crack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di Instagram pribadinya, dan dari status tersebut banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat. Namun sebelumnya, di sini Ayu sedang berada di podcastnya Kishu TV, akan masak-masak enak nih. Sepertinya Ayu hari ini ceria banget ya, dengan memakai baju yang sedikit belang-belang dan juga kuncir kepalanya yang sangat indah. Semoga lancar dengan kesibukan Ayu yang sedang podcast persiapan Kishu TV, dan semoga sahabat semua menyukai apa yang Kishu TV sajikan. Pastinya happy terus, dan pastikan semuanya pantengin Kishu TV. Dan di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting berikan untuk kita semua nih. Yuk jangan lupa nonton Ngabuburit bareng kita di pos buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dijamin ngakak. Sambil nunggu beduk buka puasa juga. Hahaha. Tulis Ayu di akun Instagram pribadinya. Dan langsung di komentar ini oleh sang dokter kecantikan Koko Kriuk, Misyu gak sih? Wah wah wah, Koko Kriuk mengirimkan emotik love nih untuk Ayu. Sehat kembali untuk Pak Dokter Koko Kriuk, semoga selalu sehat. Dan tak hanya itu, Aiman KDI 2020 juga ikut nimbrung nih, komentar di akun Instagram Ayu, Teh Ayuku, dengan hashtag love ya. Makasih ya Iman, sehat selalu untuk Iman, sahabat dari Ayu Ting Ting tentunya. Dan juga dari Seterwati, pastinya selalu ditunggu cantik love you. Hahaha. Terima kasih para sahabat yang selalu mendukung dan juga selalu ada untuk Ayu. Informasi selanjutnya, di sini ada yang sangat luar biasa pemirsa, yang tak pernah disangka-sangka. Ternyata seorang Ivan Gunawan mampu membuat masjid di salah satu pegunungan Afrika, tepatnya ada di Uganda. Informasi ini dibagikan oleh Hamzah Tamimi langsung di lokasi yang akan dibuat Masjid Ivan Gunawan. Wow, suatu kehormatan dan juga suatu kebanggaan tersendiri untuk para fansnya Ivan Gunawan yang ulala. Ternyata Ivan Gunawan memiliki hati yang sangat luas. Ivan mampu memberikan dan juga membangun salah satu masjid yang ada di pelosok desa. Semoga sehat selalu untuk Ivan Gunawan. Dan ternyata tak hanya Ivan Gunawan yang ikut membangun masjid di Uganda. Di sini ada campur tangan Mas Deddy Corbuzier, dan informasi ini langsung dari Ivan Gunawan ya. Dan ini dia status terbaru dari Hamzah Tamimi. Gak nyangka banget sih keberangkatan kali ini support total sama Kak Ivan Gunawan. Jadi direpost transfer dana yang bikin gua sama Yunda sujud syukur, merinding, dan langsung minta dibangunin masjid dengan nama Masjid Indonesia. Wah, betul kata pepatah bilang, jalani aja apa yang kamu usahakan, kelak akan dipertemukan dengan orang-orang yang mendukungmu. Daiwan Masjid Indonesia by Ivan Gunawan di Afrika dengan membabat tumbuhan dan pepohonan di atasnya. Ikuti terus perkembangan bangunannya. Siapa yang gak sabar lihat Masjid Indonesia berdiri gagah di tanah Afrika. Hashtagnya Urganda Afrika. Dan langsung nih dikomentari oleh sang mega bintang Ivan Gunawan. Master Deddy Corbuzier, masjid kita ada di Uganda dengan hashtagnya love, dengan 230 orang yang suka nih. Hamzah Tamimi, Ivan Gunawan, semoga cepat rampung, berdiri gagah, jadi ingat podcastnya. Hehehe. Kemudian juga dari Muhammad Siddiq, Alhamdulillah semangat CL School Hamzah Tamimi, tulis salah satu sahabat Hamzah. Kemudian juga dari Ara, masya Allah, semoga dilancarkan semuanya ya mas, love you, masya Allah, tabarakallah, front of you, Ivan Gunawan.
inilah salah satu kegiatan dan juga amal bakti yang diberikan oleh sang mega bintang Irfan Gunawan, mendirikan masjid dengan nama Masjid Indonesia di Tanah Apriga. Semoga ini bisa mengetuk hati para dermawan agar selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar. Tak mampu memberikan harta, bisa memberikan senyuman, bahkan tenaga. Semangat untuk Kak Irfan Gunawan, semoga selalu dilancarkan. Semangat untuk tim dari Hamzah Tamimi dan semuanya, semoga perjalanan dan juga pembangunan Masjid Indonesia di Tanah Afrika berjalan dengan lancar, berdiri kokoh dan megah. Amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat memberikan yang terbaik untuk orang-orang di samping kita, dan tetap berikan yang terbaik untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Oke sahabat, tetap dukung channel ini agar Mimin selalu sepagat mengupload video kegiatan Ayu Tinting serta Irfan Gunawan dan juga keluarganya sehari-hari. Baik sahabat semua, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar ini ada sekitar 5.000 EWP dan masjidnya sendiri bisa menampung 400 sampai 500 orang. Sekitar ini ada sekitar 5.000 EWP dan masjidnya sendiri bisa menampung 400 sampai 500 orang. Sekitar ini ada sekitar 5.000 EWP dan masjidnya sendiri bisa menampung. What it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never cap in space, I won't stop till I hear him say, I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM, that's